Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, konsep kita melihat pada bulan Ramadan ini, kita tengok ada tiga golongan yang menyambut Ramadan. Golongan yang pertama adalah mereka begitu sedih dengan kedatangan bulan Ramadan. Mereka seperti orang yang seolah mahu mati tak kala mengingati segala kesenangan dan aktiviti duniawi mereka yang akan segera kabur, seolah tidak mampu lagi menikmati dengan lazat di siang hari. Harus berhaus-hausan menanti saat berbuka, harus ini, harus itu dan sebagainya. Mereka merasa begitu sedih dengan datangnya bulan ini. Yang terbayang adalah mereka akan kehausan, lapar dan tak boleh lagi bebas sesuka hati, kan? Berbuat itu, berbuat ini, mereka khawatir pekerjaan yang mereka usahakan selama ini akan terganggu dan tidak optimum dengan datangnya perintah puasa. Maka inilah golongan yang paling rugi di antara seluruh umat manusia. Na'udzubillah min zalik. Dia rasa sedih bila puasa, bayang, aduh puasa lah pula, aduh. Mula nak cari GPH, geng plastik hitam, kan, manalah nak lepak ni, kan. Dalam Quran dah sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattakun. Wahai orang-orang beriman, dia tak sebut wahai orang kampung Melayu, dia tak cakap bawang telur intan, dia tak cakap orang Islam. Dia sebut wahai orang-orang beriman. Nah, nampak tak? Makna geng pasti hitam, confirm tak beriman. Macam tu lah, habis cerita. Tak payah banyak cerita dah, kan? Geng pasti hitam. Dia saja-saja tak nak puasa. Aku ni bukan apa, gastrik. Kan? Dia pun tahu pada diri dia tu, gastrik dia tahap mana. Dia boleh puasa ke tidak, cuba pun tidak, kadang-kadang itulah dia, kan? Diwajibkan atas kamu berpuasa dalam ayat tu seperti mana orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi golongan yang pertama yang merasa sedih ini bahaya. Kemudian bulan ini menjadi bulan mendulang pahala sebanyak-banyaknya, bulan yang menjadi pencuci dosa dan jiwa yang kelam, justru menjadi sesuatu yang begitu mengkhawatirkan bagi mereka. Sungguh rugi kalau di hati kita ada tersimpan perasaan seperti orang tadi itu. Golongan yang kedua adalah golongan yang biasa-biasa. Golongan biasa-biasa ni macam mana? Golongan biasa-biasa ni dia tak tahu dengan keberadaan Ramadan, tak tahu bahawa Ramadan hampir nak datang, tak mahu mempedulikan Ramadan sampai bila, dan taklah, puasa tak puasa sama je. Dia kerja macam biasa, balik kerja macam biasa, lepas tu dia makan, dia tidur. Cuma dia puasa je. Dah orang puasa, dia puasa lah. Jadi, sebaliknya, mereka sibuk dengan benda-benda lain pula. Yang disibukkannya Aidilfitri. Saya baru-baru ni pergi ke Tanah Suci. Saya tengok ramai betul orang di Mekah. Kita buka itu. Saya cakap, pahal ramai orang. Ini Mekah ke Malaysia? Orang Malaysia yang ramai. Dan orang Malaysia ni pula tak boleh nampak Samsul Debat, tak tahu pahal. Bayangkan dekat rentian rehat tu, yang buruk tu, siapa yang pernah pergi dia tahulah, dekat Al-Jazira tu kan, yang biasa tu, yang ni masjid, lepas tu dekat jamban lah tempat baik wuduk. Ya Allah, tak apa nak cakap lah. 25 ke 30 bas Malaysia tu. Ah tu besok je lah kencing gitu. Kan dengan kain ihram kan masuk balik dalam. Tapi nak tengok ramainya orang. Lepas tu baru saya teringat, rupanya ni bulan Rejab, bulan Syakban memang ramai. Orang Arab pun ramai. Tempat sa'i tu macam musim haji, padat. Ya Allah Abad. Ha, naik atas lengang sikit. Kan dekat yang dekat Bukit Safa Marwah yang ada pokok, ada bukit kan. Kat situ ramai betul. Dan cuk, itulah orang Arab. Masuk aja Rejab, dia dah mula. Ni baju nak pakai tarawih, ini sandal dia, ini kain dia, ini wangi-wangian yang terbaik, dah standby nak pakai masa bulan Ramadan nak pergi beribadah. Dah standby dah yang ni sandal dia. Dah standby dah yang ni buah kurma yang terbaik, Ajwa Alia. Dah standby. Semua dah standby dah. Orang Arab masuk Rejab, dia dah terbayang dah Syawal. Orang kita belum Rejab, dah terbayang Syawal. Lain orang Arab dia terbayang Ramadan, kita terbayang Syawal. Parah kita ni. Dah mula dah siap, awal bulan 1 dah siap baju raya. Dua papan habis nilai 3. Kan? Papan-papan bawa. Allahu Akbar. Dulu ingat tak? Masa 2 tahun lepas. Sepapan-sepapan tempah sekali PKP, pandan hukum.
Kan? Siapa sangka? Ha, pakai ambil gambar kat rumah eh. Orang pun tak tahu tu baju tahun bila. Tu ada. Kan? Banyak hikmah dia tuan-tuan dan muslimin kan. Orang Arab memang macam tu, dia lain. Kita ni tak ada. Baju-baju lama yang pakai Ramadan ni mana dia pakai? Kadang baju butang pun tak ada. Sembilan tarawih butang pun tak ada. Dia tak ada, dia tak ada dia nak matching dia kain plekat dia dengan baju dia tak ada lah. Lantak lah. Alah puas semayang aja lah. Janji sah kata. Oh jayat dia. Oh jangan orang Arab tak dengan wangi-wangian yang terbaik dia. Kopiah dia, yang jenis macam mana. Oh macam tu lah. Kan? Ha, ni pun ada sahabat-sahabat kita yang berpuasa di sana. Eh? Itulah dia. Itu golongan yang kedua. Dia pentingkan Syawal daripada Ramadan. Pentingkan Syawal. Dan golongan yang ketiga, ada golongan yang begitu rindu dengan bulan Ramadan. Ha. Bahkan 6 bulan sebelumnya mereka sudah terngiang-ngiang dengan kedatangan bulan ini, sibuk, semakin sibuk di hari-hari menjelang Ramadan, sibuk mempersiapkan segala hal agar mereka siap dikala Ramadan tiba, menyiapkan mushaf untuk mereka khatamkan, kalau perlu mereka gantikan dengan yang baru agar mendapat semangat baru. Quran membeli yang baru, yang basah, yang godang tu, yang tulisannya tu basah penumbuk tu. Biar ada daripada jauh dia dah nampak lah. Masing-masing dah buta, pakai teropong kalau baca mengaji kan. Ha, jadi macam tu, begitu gembira menggambarkan suasana hati mereka yang penuh dengan iman, dan mereka ada target-target yang telah mereka susun. Tahun ni target dia tak nak tinggal tarawih. Tahun ni target nak khatam, seorang nak khatam walaupun baca sendiri dia tu. Tahun ni target, dia target apa? Dia target tahun ni nak sedekah setiap hari. Dah pergi sekarang, pergi kat bank, tukar duit sekarang, tukar duit bukan untuk raya, untuk Ramadan. Tengah tak berebut sekarang ni. Ni dekat-dekat nak raya besok baru nak berebut duit nak raya. Apa benda? Bulan puasa ni. Assalamualaikum mak. Salam mak. Alung baru transfer duit raya untuk mak. Eh awalnya bulan Ramadan pahala besar mak. Habis tu pagi raya ada dapat lain ke? Alamak, lain pula. Kalau macam tu, kalau nak bagi 1,000, bagi 900 dulu. Lagi 100, bagi pagi raya. Kan? Syarat, jangan tak ada. Prosedur je. Kan? Macam tu lah.